وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم أن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله صدق الله العظيم. Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak bernikah daripada hamba-hamba saya kamu, baik laki-laki ataupun wanita. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan kurniaannya. Dan Allah tutup pada ayat itu dengan perkataan Wallahu Sami'un Alim, dan Allah itu maha luas, maha mengetahui, lagi maha luas pemberiannya. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan, surah An-Nur ayat 32 menunjukkan perintah daripada Allah. Allah gunakan perkataan wa ankihul ayama minkum, dan nikahkanlah orang-orang yang bujang di kalangan kamu. Perintah daripada Allah tu, wa ankihu, perintah. Dia serupa dengan surah Al-Munafiqun ayat 10. Allah Taala sebut wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, dan nafkahkanlah apa-apa rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepada kamu sebelum kamu ni, kata Allah, sampai ajal dia, sampai mati dia. Jadi dua ayat ni, surah An-Nur ayat 32, surah apa nama Al-Munafiqun ayat yang ke-10, dua-dua menunjukkan perintah. Walaupun perintah tu bukan wajib. Perintah kata Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum, dan nafkahkanlah, dan sedekahlah, dan belanjakanlah apa-apa rezeki yang Allah bagi pada kamu sebelum sampai ajal. Mana pergi sedekah cepat? Sebab kata Allah, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qariba. Sebab manusia ni bila nak mati, dia akan doa, dia akan minta kepada Allah supaya ditangguhkan kematian dia. Dia minta pada Allah, tangguhkan, laula akhartani, kalau boleh akhartani, tangguhkan, lewatkan kematian saya. Kenapa? Fa asaddaqa, saya nak sedekah. Wa akum minas salihin, dan saya nak jadi hamba Allah yang soleh. Dah nak mati sangat baru nak sedekah, kejadah apa? Yang siang malam waktu hidup di dunia dulu, marilah sedekah, marilah sedekah, dia tak nak dah. Munya banyak. Oh, elok sebut sedekah, elok tabung berjalan. Astaghfirullahalazim. Masya-Allah. Saya tak ada rancang pun dengan dia orang, tuan-tuan. Kebetulan semua ni. Ya, lagi pandai Ustaz, timing cantiknya. Kita buat sedekah, depa bayar dah tabung cantik. Tak ada cantik ah, tuan-tuan. Tu tanda-tanda dia tu. Tu tanda-tanda dia seru. Ya, betul Haji, lama tak nampak Tuan Haji. Ya. Tanda-tanda seru tu, itulah dia, seru. Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini, bersedekahlah kamu, walaupun dia sunat, tapi Allah Ta'ala sebut. Allah Ta'ala kata, infakkan, nafkahkan. Punya banyaknya seruan untuk jadi baik dalam dunia, selama ini kau tak buat. Tapi bila kau mati, pandai pula kau minta, panjangkan umur aku. Dah hampir sakarat. Apa dia sakarat? Sakarat maknanya mabuk. Sakarat maknanya mabuk, mabuk mati. Sakaratul maut, orang yang berada dalam gelombang kesakitan mati. Apa tanda dia? Satu, tengok di atas. Orang Melayu sebut mandang ke atas, udah mandang tadi. Oi cepatlah oi, komen tengok bapak komen, udah mandang, tengok di atas. Jadi kalau dia asyik tengok kanan, asyik tengok kiri, lambat lagi tu. Tambah yang datang tu pula, grup merahaban, semua janda-janda pula ke dia tengok. Itu lagi lambat, tuan-tuan. Lambat lagi. Mana satu leha janda, mana? Itu lambat lagi, tuan-tuan. Dia bila sebut sakaratul maut, mata dah tengok di atas dan dia bunyi. Dia bunyi gara-gara. Itu bukan buang kahak. Jangan tuan-tuan pula kata, kahak banyak dalam kerongkong gemuk. Ya, tidak, tuan-tuan. Memang itu cara nak mati dia. Macam kita nak sembelih lembu nanti, hari korban nanti. Dia nak mati tu dia punya. Itu maknanya. Kalaulah kita tahu waktu dia nak mati tu apa sebenarnya dia yang minta. Jarang kita temu ramah orang yang nak mati. Ni kita jarang temu ramah dia nak apa mak, jarang tuan. Semua pakai ngaji ngucap, diam, nangis semua aja. Cuma dalam drama aja bila nak mati nyembah. Nyembah kalau mak mati. Kau jagalah bapa engkau. Jarang tuan-tuan kita tengok orang mati macam tu.
Siap pesan ada suami dia, kalau Yah mati, abang jangan nikah lain tau. Baik. Lepas dia nanti mati, nikah terus. Tuan-tuan, itu drama. Orang yang nak mati ni, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dalam hati dia, dia minta Allah bagi nyawa lagi, bagi nyawa lagi, bagi nyawa lagi. Nak buat apa? Fa'asaddaqah. Aku nak sedekah. Rupa-rupanya orang yang sakaratul maut, dia minta nyawa disambung lagi. Nombor satu sebab dia nak sedekah. Macam yang tuan-tuan duduk buhlan tabung. Macam yang tuan-tuan duduk sedekah pada masjid ni. Saya tengok masjid ni cantik tuan-tuan, Masya Allah. Masuklah tandas pun cantik, rasa tak mau keluar. Tandas cantik, kapet cantik, nak buat menara pula, subhanallah. Harap-harap pengisian dia pun cantik. Jadi apa yang tuan-tuan sedekah pada masjid ni, insyaAllah. InsyaAllah Allah terima. InsyaAllah berpanjangan pahalanya selepas kita mati. Tapi ada orang yang bila disebut sedekahlah, sedekahlah, sedekah, dia buat bodoh. Buat nohin, kata orang parit. Nohin je. Itu bahasa orang Perak, nohin je rupanya. Macam tak ada tangan je, nohin je. Diam je. Bila nak mati, minta pula dia pada Allah. Panjangkanlah umur, aku nak sedekah. Waktu hidup kau tak nak? Waktu sihat kau tak nak? Yang kedua, wa aku minas salihin, dan aku nak jadi orang soleh, kata dia. Minta Tuhan, aku nak jadi semayang, aku nak buat semayang balik. Dulu, azan sampai terkeluar nak tekak tu imam tu bilai. Haram dia datang semayang. Terkeluar nak tekak, tak semayang dia. Lalu je dia tengok malam ni ramai. Apa yang ramai malam ni? Dia kenuri ke? Kenuri saja fikir dia. Dia bukannya fikir dia ceramah ke, dia kuliah ke, apa dia ramai-ramai, dia makan. Tak ada, dia kabur malam dia makan pun. Kerja dia makan, dia fikir tentang ni. Tapi kalau tengok wayang, tak payah panggil. Beh cerita dia. Ya, beh. Ah, tak. Juta-juta dapat tau. Sebab tu kalau tuan-tuan masjid nak dapat duit juta-juta, buat filem. Mak rabun ke, mak bersilau ke apa ke. Tengah-tengah malam, opah pergi tengok naik wheelchair begini. Mana apa? Tengok wayang begini. Tengok tu. Udah nak tengok bersilat Mak Sekilau. Bukan saya kutuk filem Mak Sekilau pula. Tak. Nak bandingkan. Yang rumah hang dekat dengan masjid hang tak main semayang. Subuh hang tak main semayang. Mari tengok wayang berduyun-duyun tengok. Tak malukah kita depan Tuhan besok? Tak malukah kita tuan-tuan? Apa kita nak cakap depan Tuhan? Tidaknya soleh tengok wayang. Yang solehnya main di masjid ni. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Orang tak ada keinginan nak tengok masjid. Tak ada keinginan pun nak tahu siapa datang malam ni, siapa tu imam. Tak kenal pun tu imam. Nak buat kenduri tahlil baru bawa nasi ke masjid. Tanya orang masjid mana letak, pandai-pandai kamu lah. Udah letak depan sejarah tu imam. Nak sembahyang isyak, apa yang pula nasi ni, weh, kata dia. Atau orang tu cakap, tak reti tuan-tuan. Maka kata Allah, bila dia minta dua benda ni, nak sedekah, nak buat amal soleh. Eh, kalau kita orang nak buat baik, kita sokong tak? Tuan Haji, saya nak sedekah ni. Weh, mulai benar lah. Tengah malam, datang rumah orang, nak ambil duit sedekah. Tapi Allah kata, minta maaf lah. Walan yu'akhirallahu nafsan idza ja'a ajaluha. Minta maaf. Umur kamu takkan dipanjangkan lagi. Bila ajal dah sampai, matilah engkau. Dulu aku bagi peluang, kau tak buat. Dulu kau ada umur, kau tak buat. Dulu kau sihat, kau tak buat. Sekarang mati dah sampai.